Hari Minggu kalian, kalian ngapain? Hari ini aku mau bikin beris-berisan lagi karena bojo aku sangat suka beris-berisan ya. Jadi aku ini ada strawberry, blackberry, mulberry, dan blueberry. Ini kemarin aku bikin ada yang komen banyak pula segala macem, tapi tertulis di plastik buahnya 100% bebas gula ya, no added sugar ya. Tapi ya sudah lah ya, kita makan buah asli pun gulanya tuh banyak banget ya, kayak mangga gitu, gulanya banyak banget. Kita minum kopi juga ada gula, ya sudah lah ya. Sebenarnya semua mesti sadar diri aja bahwa banyak harus konsumsi gula tiap hari ya. Kalau nggak ada gula juga kita nanti pingsan di jalan. Kita kasih susu, nih sayang ada gula, ada buahnya. Biasa kadang-kadang aku kasih madu, cuman aku males aja karena menurut aku ini sudah sweet, jadi no need madu, nggak apa-apa, aman. Yang penting yogurt. Yogurt pun ada gula, cuman kan kita mesti takar diri sendiri ya. Gak mungkin juga kita minum ini tuh udah gula misalnya. Siang kita minum boba, malam kita minum Thai tea, itu salahmu sendiri gitu. Jadi semuanya ditakar menurut ditakar sesuai kepinginan pribadi aja. Ini kita blender dulu ya. Warnanya sempurna guys, kalau bahasa Chinanya Hen Wan Mei. Wow. Ini yogurtnya banyak, bisa-bisa bikin menyala lambungku. Nggak apa-apa lah ya, bule juga sarapan paginya tuh yogurt. Katanya yogurt tuh sehat, walaupun ada gula, tapi sehat. Ini buat bojo, ini buat aku, yang Cina morol buat aku. So good, tapi kalau menurut aku minum ini tuh enaknya tuh siang-siang panas terik, minum ini segar banget. Coba tebak kalau di supermarket, restoran, berapa harga satu gelas full ini? Ini buahnya banyak loh, bukan airnya yang banyak, tapi buahnya banyak, makanya kental banget.